Halo teman-teman, kali ini kita mau mengenal jenis-jenis mobil. Apakah kalian siap? Jika kalian siap, mari kita memulainya. Mobil apakah ini? Adakah yang tahu namanya? Ya benar, jawabannya adalah mobil bis. Bis biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Mobil apakah ini? Ya benar, jawabannya adalah mobil taksi. Mobil taksi banyak dijumpai di dalam kota dan biasanya mengangkut penumpang dalam jarak dekat. Mobil apakah ini? Ya benar, jawabannya adalah mobil pick-up. Mobil pick-up berfungsi untuk mengangkut barang yang tidak terlalu besar. Mobil apakah ini? Ya benar, jawabannya adalah mobil truk. Truk biasanya mengangkut barang dalam jumlah banyak. Dia mengangkut pasir, batu, ataupun bahan makanan. Yeay! Mobil apakah ini? Ya benar, ini adalah mobil ambulans. Mobil ambulans adalah kendaraan gawat darurat yang dipakai di rumah sakit atau puskesmas. Yeay! Mobil apakah ini? Ya benar, jawabannya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil ini berfungsi untuk memadamkan api karena membawa peralatan untuk memadamkan api yang berkobar. Yeay! Mobil apakah ini? Ya benar, jawabannya adalah mobil box. Mobil box biasanya mengangkut bahan makanan ataupun barang elektronik. Sekian video kali ini. Nanti kita berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu support channel Rumah Dede ya. Bye teman-teman.